kak, kembali lagi dengan saya di channel Mary Santoso. Kali ini kita akan belajar membuat konektor masker rajut dengan menggunakan tusuk pup atau pup stitch. Mari kita persiapkan alat dan bahannya. Saya menggunakan benang polycherry, kemudian hook nomor 2, kancing sebanyak 2 buah, jarum tapestri, gunting, dan korek gas. Langkah pertama yaitu membuat dulu slip knot. Caranya seperti ini. Selanjutnya itu buat CH sebanyak 15 kali. Setelah selesai, lalu buat slip stitch di lubang CH pertama. Oke, selanjutnya kita akan buat lagi 6 CH. 1 2 3 4 5 6. Setelah selesai, slip stitch di lubang CH pertama. Setelah itu, posisikan benang seperti ini. Kemudian kita akan buat lagi CH sebanyak 5 kali. Lalu slip stitch di lubang yang ini. Oke, selesai seperti ini. Selanjutnya buat 2 CH. Sekarang kita akan mulai membuat pup stitch. Caranya ambil benang, masukkan lubang. Nah, sampai ada 3 loop. Kemudian ambil benang lagi sampai ada 5 loop. Nah, ini yang ketiga kali ada 7 loop. Ini yang keempat kali dan terakhir 5 kali. Totalnya ada 11 loop di dalam hakpen. Kemudian tutup dengan CH. Lanjut dengan membuat 2 CH, kemudian di lubang yang sama kita akan membuat pup stitch satu lagi. Caranya sama seperti tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Buat CH sebanyak 5 kali. Setelah itu, balik rajutan. Nah, caranya seperti ini. Kemudian kita slip stitch di lubang CH di row pertama, lalu buat 2 CH. Selanjutnya di lubang yang sama kita akan membuat pup stitch sebanyak 2 kali. Caranya sama seperti tadi. Ambil benang, masukkan lubang, jangan dulu diselesaikan, tetapi sampai 5 kali pengambilan benang.
Nah, setelah selesai baru kita tutup dengan 1 CH. Ini udah selesai membuat pup stitch, dilanjut dengan 2 CH. Kemudian di sebelahnya kita membuat lagi 1 pup stitch. Caranya sama seperti tadi. Setelah selesai, hasilnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya buat lagi dengan pola yang sama sampai panjang yang kita inginkan. Oke, kita coba dilihat panjangnya ada 20 cm. Kita lanjut dengan membuat CH sebanyak 5 kali. Setelah itu balik rajutan dan slip stitch di lubang CH. Ini udah selesai sampai sini. Terakhir kita buat pengait kancing. Buat CH sebanyak 15 kali. Setelah selesai, slip stitch di lubang yang sama. Oke, ini udah selesai. Pass turn up dan potong benang. Langkah berikutnya itu pasang kancing di setiap ujung konektor. Caranya bisa dilihat di dalam video. Ini membuat konektor maskernya sudah selesai. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.